Pernah nggak pernah pencitraan? Orang boleh ya bilang jaim mungkin ya, tapi memang pasti saya jaga sikap, jaga omongan, karena takut kalau kepleset itu jadi panutan, jadi tuntunan. Jadi ya mungkin karena seusia saya jadi lebih mengatur aja. Pernah diperlakukan tidak sopan di lokasi syuting oleh rekan artis atau kru? Pernah. Seperti misalnya ada perubahan jadwal. Jadi misalnya lawan main saya tiba-tiba sakit, minta izin untuk bisa datang jam 2. Dia dikasih izin. Sementara sebetulnya kan dia lawannya saya. Saya nggak dikasih tahu. Saya tetap di calling di jam 10 di jam saya. Akhirnya kan harus menunggu. Menurut saya ini perbuatan yang tidak mengenakkan dan harusnya diberitahu. Pernah nggak pernah kepikiran pensiun jadi artis? Pensiun jadi artis nggak kepikir tuh. Pernah nggak sih digodain sama cowok yang lebih muda di DM Instagram gitu? Rasanya enggak ya, karena mereka sekarang udah panggil saya kalau nggak tante, oma, ibu, jadi lebih justru lebih banyak panggilan hormat.